Ditreskrim Suspolda Jambi menangkap 4 orang pekerja dan 1 bos yang melakukan pengoplosan liquefied petroleum gas subsidi ke non-subsidi 5 dan 12 kg berwarna merah muda. Setidaknya polisi mengamankan 305 tabung LPG 3 kg, gas 12 kg sebanyak 80 tabung, dan 5,5 kg sebanyak 55 tabung. Direskrim Suspolda Jambi, Kombes Pol Bambang mengungkapkan terbongkarnya penyulingan gas LPG karena informasi dari masyarakat bahwa ada gudang LPG di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Dari informasi tersebut, polisi melakukan penangkapan pada 6 Juni 2024. Saat itu ditemukan 5 pelaku sedang menyuling gas. 4 orang ini adalah pekerja, 2 orang dewasa berinisial MA dan IR, serta 2 pelaku anak sebagai pekerja, kata Bambang pada Jumat 2 Juli 2024. Selanjutnya untuk 2 orang pelaku anak telah dilakukan diversi. Bambang menjelaskan para pekerja ini melakukan penyulingan secara manual dengan peralatan seadanya. Mereka membeli tabung gas LPG 3 kg secara manual dan mengumpulkannya. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil truk dan STNK yang digunakan untuk mendistribusikan tabung LPG yang sudah disuling, jelasnya. Dia menambahkan tabung gas LPG non-subsidi itu telah dipasarkan selama 6 bulan terakhir dengan harga jual di bawah harga pasaran selisih Rp1.000 sampai Rp2.000. Polisi juga mengamankan 5 alat suntik, 3 buah besi pipa ukuran 5 cm, timbangan untuk mengukur gas LPG, kompor gas dan drum besi. Kemudian 1 paket segel warna kuning untuk meyakinkan pembeli, buku catatan barang, serta karet gas warna merah, ujarnya. Ketika ditanyai mengenai keuntungan para pelaku penyulingan gas, polisi enggan menjelaskan karena dianggap akan memicu orang lain untuk mengikuti kegiatan ilegal ini.